Yap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe ke channel ini ya guys. Wow, oke guys, ini kita lanjut WoW-nya ya. Ini WoW di part 1 dan ini WoW part 2-nya guys. Jadi ini kelanjutan WoW yang kemarin ya. WoW atau War of Wonder. Wow, ini sangat keren sekali guys. Karena ini bakal ini ya sampai subuh kalau nggak salah guys, karena aku pun sampai ketiduran ya. Oke, ini tapi jangan khawatir, walaupun aku ketiduran nanti bakal ada recordnya juga, siapa yang menang siapa yang kalah ya, karena ini cuman permainan jadi pasti ada menang dan kalah. Oke guys, mari kita lihat, mari kita simak, mari kita cermati, karena ini bakal ada yang lebih menarik lagi guys. Ini pokoknya bakal sangat wow sekali ya. Terus ini ntar ya, pokoknya ntar kalian lihat aja cara bermainnya ya, karena ini ntar yang bermain itu adalah pokoknya ntar kalian lihat, kalian simak dan kalian cermati ya. Oke, ini yang di markas ya atau yang di base itu dari klan VCR, dari bahasa Tiongkok ya. Wow, gearnya full mythic guys, kalian bisa lihat ya, tadi ada hero splaskannya juga. Terus ini guys, kalian fokus dengan tentaranya ya, itu dominan full, bukan full sih ya, dominan infant sama sniper ya guys. Kalian lihat, kalian cermati ya, infant sama sniper itu dominan banget pasukan si VCR itu ya. Terus ini untuk si otakmu, ini ada infant sama cav ya nih dominannya. Tapi kalian nggak usah fokus ke pasukannya si otakmu dulu, karena nanti bakal ada yang menarik guys. Terus ini si otakmu masih merubah namanya menjadi aku musafir ya, kalau kalian nggak tahu. Nah ini dia guys, si otakmu dengan killnya 5v500m plus plus ya. Wow. Oke, kita bakal next. Terus mau lihat ya, ini bakal menarik guys. Nah ini dia guys, ini dari klan HLI sendiri ternyata sudah jalan ya. Wow. Oke guys, ini Harry ya yang open rally dari klan HLI. Oke, ini tinggal beberapa detik lagi udah mau menabrak markas ya. Terus ntar kita coba lihat guys, ini bisa tembus ataukah enggak ya. Terus ntar kita analisa juga lah. Dan ini guys, tinggal beberapa detik lagi. Dan guys, boom. Wow, ternyata HLI Harry bisa menembus ya markas yang dikuasai VCR ya tadi guys. Dan ini aku intai, kalian bisa lihat isi dari HLI sendiri tadi, dia memakai hero apa, terus memakai tipe pasukan apa. Oke, ini hero-nya ada hero splaskannya guys, terus dengan 5 slot familiar. Wow, dengan gear-nya full mythic. Dan ini guys, wow, full sniper ya. Wow, gila ya. Oke, ini kalian tadi kalau lihat, kalau kalian cermati, itu klan VCR itu tadi memakai infant sama sniper, terus dibantai sama HLI memakai full sniper ya. Itu bisa tembus, itu sangat keren sekali guys. Wow. Oke, kita next rally selanjutnya, karena ini bakal ada yang lebih menarik lagi, jadi kalian fokus lagi guys. Terus ini untuk memasuki fase perlindungannya masih 10 menit lagi ya, berarti masih 2 rally lagi lah. Kalau ini gagal bisa direli lagi ya. Oke, karena ini sudah open ya kan guys, kalau dia belum open ya otomatis tinggal 1 kali rally lagi. Oke, ini kita lihat guys, ini banyak banget T5-nya ya, kalian bisa fokus. Ini memakai mix ya guys, untuk troop-nya itu, untuk tentaranya mix, terus banyak banget T5-nya. Oke, ini yang open rally dari klan RE dengan full mythic gear-nya, terus mic klan-nya guys. Wow, gila, hampir 60B ya dari bahasa Inggris. Wow. Oke, mari kita coba lihat, karena ini tinggal beberapa detik lagi ya guys. Ini udah di spam-spam juga. Terus tadi kalian fokus ya, tentara kita itu tadi memakai apa ya, terus komposisinya apa, terus memakai T5 ya tadi, banyak banget T5-nya. Oke, mari kita coba lihat. Ini pun sudah jalan dan di speed guys. Mari kita coba lihat. Dum. Wow, wow, wow. Ternyata kita bisa dijebol guys. Oke, nggak apa-apa lah. Tapi
Tapi ini bakal ada yang sangat seru juga guys. Di laporannya itu nanti kalian pun bisa lihat ya. Dan ini pecah juga guys, karena kita kalah ya di markas. Tapi nggak apa-apa karena ini cuma permainan. Oke, kita coba lihat, kita analisa dan kita cermati ya. Ini yang open yang jadi kapten rally dari markas sendiri si Aru ya guys, dari klan HL itu guys. Karena si otakmu sudah tidur ya kapten rally RR2. Dan ini guys, wow gila banget ya. Oke, ini pasukan kita mati semua. Terus untuk kekuatannya minusnya guys 94B. Wow, berarti kita kalahnya sekitar minus 40M. Oh sorry, ini 94M ya guys. Oke, ini minus kekuatan kita sekitar 40M dibandingkan si musuh guys. Wow, dan ini kita mati semua ya. Oke, tapi nggak apa-apa, kita lihat ini memakai 5 slot familiar. Oke guys, dan ini ternyata dia memakai skill apa, Blackpink ya, atau Blackwing lah. Wow, oke ini harus kita balas pokoknya guys. Ini mari kita coba lihat, ternyata dia memakai satu tipe pasukan ya, Infant ya guys. Gila ya, kita banyak banget T5 nya makanya kita dropnya pun banyak banget. Terus kita pasukannya pun juga mix, jadi ya otomatis gampang ya. Dan ini guys, kita memakai barisan pasak berjarak. Wah, udah hancur tambah hancur lah pokoknya ya kan, karena dia tadi full Infant. Tadi kalian pun bisa lihat ya. Wow. Pokoknya ini kita harus balas ini guys. Pokoknya seru sekali lah. Nah ini dia guys, untuk hero nya sendiri si musuh memakai hero nya ya nggak terlalu bagus sih menurut aku ya. Tapi ya lumayan juga karena bisa menghabisi pasukan kita sepanya itu ya, sampai minusnya itu 40M guys. Dan ini hero kita pun malah bagusan hero kita kalau aku nilai guys, karena kita tiga tipe ya tadi ya, kalian bisa lihat ya, Infant, Snap dan Cuff kita masuk semua. Oke, kita next lagi untuk selanjutnya guys. Ini HLI Harry yang open rally, semoga saja bisa membalaskan dendam kita ya guys. Oke, ini dendamnya cuman nggak ini banget ya, nggak apa-apa lah, intinya cuman permainan lah. Oke, mari kita coba lihat, aku intai dulu lah isinya itu apa saja sih, kalian pun pasti penasaran ya sebelum menabrak ya kan. Wow, oke guys, ini dari klan RE lagi ya. Ini kayaknya, oh ya ini yang tadi pantai kita ya. Dengan gearnya full mitik, gila banget lah pokoknya. Terus untuk pasukannya, wow, Sniper dan Cuff ya udah full, udah banyak banget lah pokoknya. Sekitar 4 eman lah itu kalau nggak salah ya. Oke, ini pun sudah jalan untuk HLI Harry sendiri guys. Apakah di speed? Ternyata slow guys, santai ya kan. Slow banget lah pokoknya. Tapi ya mari kita coba lihat, semoga saja tembus dan membalaskan dendam kita ya. Dendam dalam game maksudnya, dalam permainan. Dan guys, dem. Wow, ambiar lagi guys. Wow, inilah guys tarik lan RE dan RR2 ya. Oke, untuk info sedikit ya guys, untuk Harry itu sendiri itu dari klan HLI ya, kapten rally-nya HLI. Terus karena udah malam banget, kapten rally kita pun sudah tidur, dia join ke kita, gabung lah intinya ya kan, untuk melawan musuh. Nah ini dia guys, kita lihat ini RE ya. Wow, dan ini guys HLI Harry full mythic dengan hero-nya 11 kalah pokoknya, gila banget. Dan guys, wow, ini nggak pakai Blackwing ya, tapi ini minus kekuatannya, langsung aku total aja guys. Sekitar hampir 50M guys dibandingkan musuh. Wow, ini baru keren ya kan, membalaskan dendam kita yang tadi minus kekuatannya dibandingkan musuh 40M ya. Ini kita menang dengan minus 50M, itu sangat wow sekali ya. Untuk total pasukannya hampir sama ya kan. Kita 44M ya. Oh ini enggak sama sih, sekitar berapa ya berarti? 400M ya, sekitar segitu ya, 400M kurang lah intinya. Oke, ini untuk pasukannya sendiri guys, kalian bisa lihat ya, kita banyak banget T5-nya. Wow, dan si musuh memakai Infant dan Cuff ya, itu banyak tempatnya. Makanya si musuh fatal banget ya. Dan ini saya kasih info sedikit guys, ini HLI Harry ini dia sebenarnya mau memakai Blackwing ya, tapi
kelupaan gitu guys, karena ini udah malam banget, udah subuh lah, bukan malamnya, bukan malam lagi ya, tapi udah subuh, udah patah ngantuk padahal, tapi ya masih semangat gitu loh guys. Pokoknya seru banget lah. Oke, ini masih ada next rally selanjutnya guys, dan ini di beritanya ya, pertempuran epic. Beritanya sangat mendukung kali itu guys. Oke guys, kita next rally selanjutnya, dan ini kita mau bertahan ya, melawan dari klan RE lagi guys, yang open R5 nya ya. Ini kita mau ngedev, mau coba ngedev lah, semoga saja bisa ya, nggak sampai kalah sampai fatal kayak yang tadi ya. Tapi ya kalah pun ya nggak apa-apa sih, namanya game ya. Oke guys, kalian bisa lihat ya, ini tipe pasukannya agak lumayan rumit ini guys, aku bilangnya gimana, pokoknya mix lah intinya ya kan. Dan ini untuk dari klan RS sendiri sudah jalan, apakah di speed? Wow, di speed guys, ini di speed terus ini klan RS, dan boom, rokok guys, wow. Ambiar lagi dan pecah pastinya ya, dan ini pun udah lumayan capek guys, karena udah ini mata udah ngantuk berat ini guys pas waktu record ini ya. Wow, ini yang jadi kapten rally si Harry lagi ya, nanti kita coba lihat berapa selisihnya ya, yang tadi kan 50M ya, hampir 50M, terus yang ini coba berapa. Oke guys, kita coba lihat, ini dia si kapten-kaptennya dulu ya. Oke, ini sedikit lemot ini guys, karena jaringannya pun mungkin udah agak ngantuk ya. Ini udah ngeri banget gear-gearnya, kalian pun udah bisa lihat ya, udah mungkin udah hafal juga lah ya. Wow, ini kalian bisa lihat guys, dan ini mirnya sekitar 43M karena kita menang. Ini sangat gila banget ya, sangat wow sekali juga lah. Terus ini untuk total pasukannya ini hampir sama ya, kalian bisa lihat. Terus untuk barisannya ini sama-sama infan guys, dengan 5 slot familiar. Wow, keren banget lah ini Harry, ini keren lah pokoknya. Aku acungin jempol juga lah ya kan. Tadi pun attack bisa sampai segitu ya, sampai segitu kan, terus ngedev pun bisa sampai segitu, itu sangat keren sekali ya. Terus dengan waktu WoW ini udah malam banget waktunya ya guys. Oke, dan mari kita coba lihat, karena ternyata ini infanya guys lumayan banyak ternyata ya, dengan stick calf ya kan, infan banyak banget, terus ada snipernya juga. Dan ini guys, untuk hero nya masih banyak F2P nya untuk si musuh. Terus untuk HLI Harry sendiri udah full cast, terus hero nya pun emang bener-bener hero yang mantap lah pokoknya ya kan. Wow, ini kalau udah kayak gini udah malam udah nggak fokus pasti ya kan. Terus ini guys, ini udah 5 menit ke bawah ya, ini kan udah di open rally lagi. Jadi ini kalau open rally ini nggak tembus, ini bisa milik RR2 ya markas ini. Nah, ini kalian bisa lihat, ini yang open cuman satu ya dari klan RE, dan ini pun kapten rally-nya kalian pun sudah pasti tahu ya. Aku pun nggak usah sebutin lagi, kalian pun udah tahu lah. Yang tadi kan R5-nya ya. Terus, nah ini dia guys, mari kita coba lihat. Ini gear-nya belum gear aslinya ya, ini masih bisa dibilang gear speed lah, atau gear fake ya, atau gear palsu lah intinya guys. Oke, mari kita coba lihat, mari kita amati seperti biasa guys, cara permain ini ya. Oke, ini aku kasih sedikit bagi kalian yang belum tahu ya, aku kasih info sedikit lah bagi kalian yang belum tahu. Kalau kalian diserang, kalau kalian di spam kan muncul itu chat ya kan, laporan instannya itu muncul, kalian nyerang atau diserang kalian biasanya muncul. Kalau nggak mau muncul bisa diaktifin ini ya, bisa di nonaktifin itu juga, jadi kalian aman mau di spam mau di apa nggak bakal muncul, dan kalian pun bisa masih lihat chat ya guys. Oke, kita fokus lagi guys, ini banyak pengetatnya ya, T5 nya yang terutama banyak banget itu guys. Oke, terus ini infanya juga banyak banget, dengan sedikit sniper ya, snipernya sekitar berapa itu, 400 500-an lah ya kan, dengan T5 ya, itu T5 dan T4.
Oke, ini sudah bermain T5 tanpa ya pastinya kerugian atau penyembuhan itu lebih mahal daripada T5. Wow, ini sangat keren sekali guys, karena ini kita mau ngedev lagi ya. Semoga saja sampai bisa lah ngedev ya kan. Oke, mari kita coba lihat guys. Ini tinggal beberapa detik lagi. 12, 11, 10, 9, 8. Boom, ternyata guys, ini sepertinya di speed ya sedikit. Wow, hampir lagi guys. Ternyata kita kalah ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya permainan, namanya game ya guys. Kita pun ya tadi ada menang atau kalah, itu biasalah dalam dunia game itu kayak gitu ya guys. Wow, ini pun gearnya kalian bisa lihat ya, gila banget lah pokoknya. Oke, kita analisa langsung saja di informasinya guys. Wow, oke, seperti biasa aku kenalin lagi Heli Heri guys dengan gearnya ya kan. Oke, terus ini untuk total kekalahannya sekitar minus 17M ya kekuatannya guys. Minus kekuatan kekalahan kita itu sekitar segitu. Terus untuk total pasukannya bisa dibilang sama atau hampir sama ya. Terus dengan 5 slot familiar yang sudah oke banget. Dan ini pun imbang lah, bisa dibilang imbang guys. Oke, terus ini kita memakai ruas cuff. Untuk si musuh memakai parisan sniper ya. Nah, atau berjarak sama lah. Oke, dan mari kita coba lihat guys. Ternyata ini dia memakai satu tipe ya, dengan banyak banget T5-nya musuh itu guys. Gila banget. Wow, tapi kita padahal lumayan banyak juga cuff-nya, tapi bisa ditembus karena dia musuh ini memakai satu tipe yang pasti attack-nya lebih kenceng ya. Apalagi tipe pasukan kita bisa dibilang campur-campur kayak gitulah ya guys, mix tapi dengan masih banyak cuff sih, tapi ya lebih kenceng untuk satu tipe. Wow, ini sangat menegangkan sekali guys, karena ini bisa dibilang imbang ya, kalah menang gitu terus guys. Jadi waktunya itu ngeriset terus. Dan guys, ini pun sudah selesai ya, dan RR2 pun cuman menduduki, tadi kalian bisa lihat ya, dua penteng ya. Dan ini guys, aku bacain ya, markas ya, pertarungan di markas itu berlangsung selama 13 jam 51 menit guys, dengan total kerugian pasukan terlukatan mati 66M. Wow, ini udah dari sore sampai pagi guys. Ini pun aku nggak sampai full ya, nggak sampai selesai lah intinya. Aku udah ketiduran itu, udah pusing banget kepalanya, udah nggak sanggup lagi angkat tangan lah intinya, udah nggak ini lagi. Mohon maaf ya nggak aku record, tapi ya ini udah aku liatin POW-nya. Kalaupun ada aku yang potong-potong itu karena kurang menarik ya intinya. Terus waktunya tuh tadi kalian pun bisa lihat ya, 13 jam lebih. Gimana guys, 13 jam lebih kalian pun tadi bisa lihat ya. Terima kasih bagi kalian yang sudah melihat video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa guys, bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe ya. Terus bagi kalian yang mau ngasih masukan, saran, serta komentar, silakan tulis di bawah kolom komentar. Oke, terus jangan lupa juga like video ini dan follow Instagram Hoirul Mobile. Link Instagramnya ada di bawah kolom deskripsi. Oke guys, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. See you next time. Assalamualaikum. Bye.